Assalamualaikum, aku Cik Asri. Lama dah aku tak sembang pasal JDT ni. So hari ni kita cerita sikit tentang pasukan Johor Darul Takzim ni, memandangkan mereka baru sahaja menjalinkan kerjasama dengan UNICEF. Pada korang yang tak tahu UNICEF ni apa, kalau dalam bahasa buku, UNICEF ni United Nations Children Fund. Senang cerita, bahasa mudahnya, UNICEF ni merupakan pertubuhan yang menyediakan bantuan kemanusiaan dan pembangunan kepada kanak-kanak. Selebihnya pergilah Google. Selain daripada JDT, UNICEF ni juga pernah menjalinkan kerjasama dengan Barcelona. So maksudnya dekat sini JDT dah sama level dengan Barcelona. Padu tak padu. Selain perbincangan dengan Starbucks, apa lagi yang menarik perhatian aku, kita boleh tengok macam mana cara orang yang ada duit dan tahu macam mana nak manage duit tu buat kerja. Dia biasa tau, orang yang tak ada duit buat kerja dengan orang yang ada duit tapi tak tahu macam mana nak uruskan duit tu buat kerja dengan orang yang ada duit dan tahu macam mana nak uruskan kewangan buat kerja. Beza sangat. Kalau kita boleh ambil contoh, Daniel Ame yang pernah bermain dengan Felda United, JDT lama dah nak player ni. Tapi Felda minta harga yang boleh dikatakan agak tinggi. So apa yang JDT buat, tunggu je lah kontrak Daniel dengan Felda habis. So Daniel pergi ke JDT secara free transfer. Adakah JDT tak mampu bayar harga yang Felda minta? Come on, JDT kot kelab paling berjaya dalam Malaysia. JDT boleh bayar, tapi itu yang aku katakan tadi, cara kau uruskan kewangan tu, itu yang membezakan JDT ni dengan pasukan lain. Lepas tu Gonzalo Cabrera akan mendapat kerakyatan, kemungkinan boleh bermain untuk pasukan negara Malaysia Harimau Malaya. So Piala Dunia tunggu kami datang. Kemudian perbincangan dengan Isaac Anking, walaupun masih lagi dalam discuss apa semua, aku rasa tak ada masalah tu jadi tu. Isaac Anking akan datang ke JDT. Sabawi juga akan kembali semula ke Johor Darul Takzim selepas berkelana ke Kelab Portugal, walaupun hanya bermain dengan pasukan bawah 23 tahun dan memanaskan bangku simpanan. Bagi aku okeylah, kata pengalaman dan juga kenangan untuk Sabawi. So sukalah nanti, apa nama Melvin tu, sukalah dia nanti. Pakwi balik ya. Berkenaan isu Semarang, kita boleh tengok ada kat sini dan Tunku Mahkota Johor ataupun TMJ, kalau aku boleh sebutkan dekat sini, akan membuat perbincangan atas dasar hormat kepada Tengku Muda Faham sama ada Sumareh ni boleh ke JDT ataupun tidak. So episod cerita Sumareh ni dah nak sampai ke episod akhir sangat dah. Cuma kes dia dengan TBNT tu, entahlah, FAM pun senyap, ya aku pun tak faham, senyap gitu je lah. So kita tengok je lah nanti, aku malah nak komen panjang-panjang cerita Sumareh ni, buat serabut kepala otak je. Tapi kita boleh tahulah yang Sumareh ada dalam radar JDT. Yang membuatkan aku teruja, walaupun benda ni tak jadi, JDT hampir sahaja menandatangani Alexandre Pato. Ni budak-budak Chelsea, kau kenal tak Pato? Tapi contohlah Pato tu JDT dapat pancing, tak pelik pun bagi aku. Sebab sebelum ni pun JDT pernah bawa masuk Pablo Aimar. Dan kalau kita tengok barisan kemungkinan yang JDT akan ada untuk tahun hadapan, ramai player yang akan diberi kerakyatan dan sudah pun mendapat kewarganegaraan. Tinggal Farizal dengan Aidil saja. Akan ada bunyi-bunyi yang cakap tak acia macam ni. Kalau kau rasa benda tu tak adil, kena buat benda yang sama lah macam JDT buat. Dan kalau ada yang cakap kalau menang pun tak ada nak bangga sangat, sebab ramai player yang bukannya asal Malaysia. Betul, dia macam ni je. Kalau kau nak percaya lebih daripada orang lain, engkau kena buat benda yang orang tak buat, dan engkau kena berhenti berfikir cara lama. Kalau kau tanya aku, adakah JDT ni tim yang takkan kalah dan tak boleh dikalahkan? Come on, mana ada tim yang takkan kalah? Barcelona yang ada Messi pun kalah. Juventus yang ada Cristiano Ronaldo pun kalah ni. Liverpool, aku dah lama tak jentik Liverpool ni. Liverpool yang kononnya kelab paling berjaya dekat England tu pun sudah hantar Aston Villa je. Yelah, itu menang lah 7-0. Dia beza tau, menang 7 dengan kalah 7. Kan beza tu. Kalau MU yang menang 7, diorang akan cakap apa? Lawan tim cak ayam, bolehlah menang 7. Tapi bila diorang menang, kita tak perlukan comeback. Tak sedar ke kau seri dengan Fulham tu pun dapat penalti? MU kata cerita lah, sebab MU ni sekarang menang tu luar biasa, kalah tu benda dah biasa. Tapi seteruk-teruk MU, teruk lagi Arsenal. So boleh ke nak kalahkan JDT? Kena cara boleh lah. Kalau kita tengok Liga Super musim 2020 ni,
diorang memanglah tak kalah dalam saingan Liga Super, tapi tak menang semua perlawanan. Seri dengan PJ City, PJ City tu pun pernah kalahkan JDT. So kena cara boleh lah, tapi kalau pengurusan gaji player pun kejap bayar kejap tak, player pula main macam nak tak nak, cara training masih lagi ditakut lama. Kau tak payah mimpi lah nak pecahkan dominasi JDT sampai kesudah lah Liga kita ni duduk berebut nombor 2 je. So itu sajalah perkongsian aku untuk video kali ini. Ada sebarang tambahan boleh komen dekat bawah. Jangan maki-maki lah, jangan gaduh-gaduh apa semua. Kan aku baca komen ada pula gaduh ke apa ke. Kita boleh berbeza pandangan, kita boleh berbeza pasukan, berbeza negeri, tapi kita tetap berada di bawah bumbung yang sama, iaitu negara Malaysia. Okay, relax je. Bola ni sekadar minat gitu-gitu je. Janganlah tak suka sangat sampai nak benci-benci maki-maki orang. Okay, jangan lupa like, share dan juga subscribe channel ni pada mereka yang masih lagi belum. Tekanlah dekat bawah tu ya. Okay, aku jumpa korang dalam video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye.